Okey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak tunjuk sikit umur yang saya minta, yang saya apply umur SPMB dah. Okey. Yang pertama saya nak tunjuk ni dapur. Ni dapur. Ni dapur. Dan tu tandas. Rumah ni 750 kaki. Tak serupa yang dulu. Dulu 1000 kaki ke? Yang ni 750 saja. Okey. Tengah ni dapur, yang tu siki. Sini ni nak buat terbetok apa ikutlah. Apa tu dia pintu dia sini. Pintu dia sini. Sini ke? Sini. Saya kurang pasti tak ingat. Jadi ni petok ni dah luar. Dah luar antara ni. Ni. Antara. Bukan. Ni silap. Ni tengah ni. Ni pintu bilik. Ni nombor 3. Bilik nombor 2. Ruang tamu. Habis saya duduk tu master bedroom. Dan ni tandas. Tandas master bedroom. Tengah ni untuk lalu daripada sana mari ke dapur ni. Sikit je lagi bila siap tampung semua pasir ni dia kat konkrit lah macam sana lah. Sebab saya minta dua itu. Alhamdulillah boleh dua-dua. Yang sebelah ni yang saya punya, ada yang sebelah ni yang saya punya. Okey. Jadi macam push ni dia kecil ke sikit. Ni push ni dia kecil ke sikit. Tiar dia ni kalau macam dulu dia tubik lagi sikit. Jadi yang ni dia ni sikit. Dia masuk ke sikit. Okey. Ni. Ni tapak dia dulu lah yang kita tengok. Ni saya tambah bing Saya tambah bing. Saya gali ni sapa ke tanah hasar. Tanah hasar patu saya gali lagi sikit lagi. Bukan saya gali, kiranya kontraktor lah Yusuf gali lagi tanah hasar sikit lagi untuk mengukuhkan lagi puting ni. Untuk mengukuhkan lagi rumah ni lah. Macam saya oi tadi, ni master bedroom. Master bedroom ni. Ni dia sekali dengan tandas. Tandas ni dia bagi tanah duduk. Bukan tanah duduk cakung lah, tanah duduk lah. Ni. Ni master bedroom. Ni dua tamu. Ada ni laluan daripada ruang tamu pergi ke dapur. Lepas tu sini ni macam tak meja apa semua lah. Sana dapur. Sana ni tandas. Bilik nombor 3 dan bilik nombor 2. Okey. Jadi bila dia siap tambung pasir apa semua. Lah ni dia tambung dah pasir di bilik nombor 3. Bilik nombor 3 master bedroom dengan ruang tamu. Yang ia tak tambung lagi sini dapur ni dengan dapur lah. Saya rasa dapur lah pasalnya di tandas ni. Di tandas ni dia tak ni, dia tak tambung. Kita tengok sebelah. Tandas ni dia tak tambung lah. Di tandas ni dia tak tambung. Sini dia capur sikit pasir dengan tanah yang asal. Jadi tapi dia akan rata ke balik. Dia akan rata ke semua. Dia akan rata ni. Lepas tu dia akan konkrit. Dia akan konkrit bagi sama. Lalu ni nak main apa belok sikit. Macam sesedemo nampak belok sikit. Bing apa ke. Tapi dia akan sama ke balik. Dia tinggal ni. Dia tinggal di atas ni. Pasalnya dia nak konkrit. Dia nak bagi latar tu lekat di besi ni. Gitu. Lekat di besi. Kalau dia bagi bing naik. Bagi sapa tergelar besi ni. Nanti latar dia tak lekat sangat. Jadi dia tinggal sikit besi tu. Untuk latar lekat di besi. Gitu. Tandas dia pun tak kecil. Okey besar lah. Macam kalau sini. Tandas ke? Ada setahun ni tandas ke? Tempat kita buai ke? Sini ada lagi ruang. Tidak kecil. Macam dapur. Ni. Kalau tengok depan-depan, kalau dalam video ni nak nampak macam kecil jugalah. Tapi kalau macam depan-depan saya tengok lah ni macam okey boleh, tak ada masalah. Sebab dia tingkat dia sini, nello dia sini. Kelantan panggil nello. Nello dia sini.
Nah, jadi sini saya dipikir-pikir macam nak buat teh betok. Ah gitu. Teh betok kau gapo ikut ah tengok dulu. Saya lupa. Saya rasa sini pintu dia. Daripada kayu bing ni, kayu buat tutup bing ni. Siapa situ? Ah. Pintu ah, pintu dia. Ah, saya rasa lah, saya ingat lah, saya lupa lah. Sebab ni akan naik tiar. Ha ni, akan naik tiar. Ya tiar benda ni sekali dengan apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Betul dah so. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Okey. Betul. Ha tiar dia. Kalau hak asal dia tu ke, macam puting dia tu ke, dah banyak ni saya rasa ni. Dah setahun ni ataupun tak setahun ni dia gali. Asal. Jadi kalau macam tanah asal tanah tak tambung, bagi saya tak ada masalah. Pasal saya tanya kontraktor pun tak ada masalah. Jadi yang saya ni tanah tambung, yang dua ni pun nak apply lagi tu. Nak apply lagi dua sebelah ni. Dan tanah sebelah tu, ada tanah sebelah tempat dengan wakaf gitu tu kan. Yang set-set tu buat saat ni. Dengan sayang-sayang kita buat saat ni tu. Nak apply juga situ. Jadi nak try apply 3 butir. Alhamdulillah pula dah. InsyaAllah lah. Minta-minta dulu. Jadi okey, macam bing ni saya tambah bing ni. Bing ni saya tambah. Saya tak ingat dah berapa ribu, tapi satu kaki sahaja. 16 cik lah. Saya tambah bing ni pada dia gali puting ke apa. Nanti video tu saya akan tunjuk dalam full video daripada awal sampai siap umat SPMB. Kita tunggu video tu sama-sama lah. Saya pun sendiri duduk tunggu juga ni. ni dia gali apa ni, macam dia gali apa ni. Dia gali memang rapat di tanah hasar, lepas tu dia gali lagi sikit tanah hasar tu untuk kukuhkan lagi puting dia ni. Gitulah. Jadi sebelah sini siap dah esok nak pasal tiar. Sebelah sini nak sama, nak konkrit, baru nak pasal tiar. Bila siap tiar belah ni, bila siap tiar belah ni dia akan ikat batu lah. Gitulah cerita hari ni. Okay, beres saya tahu. Apa-apa pun jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan komen untuk video-video seterusnya. Terima kasih.